sebuah rancangan masakan yang mengetengahkan menu-menu tradisional yang terdapat di negeri Sabah. Dan sekarang ni, saya dah mendapatkan kita punya bahan-bahan yang diperlukan untuk saya masak bersama dengan cikgu saya. Katanya dia nak buat buromo. Dekat sini ada sotong dan juga bahan-bahan lain. Jadi, anda kena ikut saya. Kita pergi beli bahan dahulu. Kemudian, saya akan tunjukkan cara-cara kita nak buat buromo. Hanya di Makanan Bayu, Makanan Sabah dengan Citarasa Chef. Macam-macam ada dekat sini. Kalau rasa nak makan getam, nak makan apa saja sibuk, semuanya dekat sini. Sekarang ni untuk borobo, saya nak kena cari sotong. Cerita pasal sotong, tahu-tahu dah ada dekat sebelah ni. Okey, jadi pakcik, sotong ni saya nak setengah kilo. Boleh eh? Kalau anda rasa macam nak yang kecil boleh, nak yang besar pun boleh. Yang pastinya dekat sini semua segar. Okey, terima kasih eh. Saya beli. Kita cari udang lah. Baiklah, kita sotong dah jumpa. Sekarang ni saya nak cari udang. Dan dekat sini anda boleh pilih lah udang yang nak saiz sederhana boleh, nak paling besar pun boleh. Tapi saya rasa yang ni sesuai untuk saya buat borobo. Ini sekilo apa bang? Kalau nak okey ambil sini setengah kilo lah. Saya beli ya. Okey, jadi bahan-bahan utama kita dah ada. Sekarang kita boleh masak borobo. Lepas saya dah berjalan-jalan menikmati pemandangan indah dekat Sabah ni, dah jalan pun dah, makan pun dah, beli-beli barang pun dah, dan sekarang ni sudah tiba masanya untuk saya dan juga anda yang tengah menonton ni untuk belajar masakan Sabah. Dan di sebelah saya ni, si cantik manis ni adalah Kak Yam yang akan menunjukkan saya menu-menu istimewa Sabah ni. Kak Yam, apa khabar Kak Yam? Alhamdulillah, kau baik. Sebab bersama dengan saya hari ini nak mengajar saya resipi ringkas ni lah kan. Okey, jadi Kak Yam, apa yang kita nak masak hari ni Kak Yam? Hari ni kita masak barobo. Barobo? Resipi etnik Bugis. Okey, etnik. Dalam bahasa Bugis sebutan barobo. Barobo. Dan kalau orang Melayu biasa bubur lambu. Bubur lambu. Okey, jadi saya tahulah sebenarnya para penonton kita semuanya mesti pernah rasa bubur lambu. Tapi mereka belum pernah cuba lagi bubur ni pun. Walaupun diseakan-akan sama, tapi bahan-bahan yang saya tengok dekat depan ni, dia berbeza sedikit. Jadi Kak Yang boleh perkenalkan bahan-bahan yang kita nak gunakan ni. Okey, bahan-bahan untuk barobo. Okey. Nasi yang telah dibubur. Okey. Ya. Udang kering yang telah ditumbuk. Okey, dah ditumbuk. Air secukupnya. Santan kelapa. Serai. Jagung. Kacang panjang. Cukur manis. Tepung lada putih. Ini garam. Cukup rasa. Ni, bawang merah, bawang putih, halia. Halia, itu je eh. Kita memang tak perlukan minyak ke? Tak perlu. Tak payah nak sehat. Sehat? Orang tu pun dia suka rebus. Sebab apa tak? Kadang-kadang orang kat Semenanjung ni, dia suka tumis-tumis tau. Tapi kalau makan dekat Sabah ni memang kurang minyak. Kadang-kadang memang tak pakai langsung macam yang kita nak buat sekarang ni. Okey, kakak. Kita dah tunjukkan bahan-bahan dia. Dan saya tahu juga para penonton kita mesti dah tahu macam mana nak masak lah sebab tak ada pakai minyak. Jadi langkah pertama apa kita nak buat? Okey, langkah pertama kita masukkan air terlebih dahulu. Masukkan air. Air ni berapa banyak kita nak letak? Ke bergantung? Bergantung. Bergantung lah. Itu kesesuaiannya. Secukupnya. Secukupnya lah. Kalau keluarga ramai lebih banyak air tu. Okey, cukuplah satu jug ni untuk satu mangkuk bubur. Okey, seterusnya. Dan kita masukkan bubur nasi. Bubur nasi. Yang bubur nasi ni lah. Dia biasanya kakak buat macam mana dulu? Adakah kakak rendam saja dengan beras? Ataupun kakak memang pakai nasi yang semalam? Ataupun kakak rebus balik beras? Ya, kita bubur dulu. Maksudnya kita rendam dulu. Tak boleh guna nasi semalam. Oh, tak boleh guna tak nasi. Fresh. Tak fresh. So, kita rendam. Kita buat kenyal bubur. Nak cepat. Dan kita masak begini, dia cepatlah. Oh, okey. Jadi lepas kita dah masukkan air dengan kita punya beras kat dalam, ataupun kita punya nasi, apa langkah seterusnya yang kita nak buat, Kak? Langkah seterusnya, sebab nak bubur tu dah siap jadi bubur, kita masukkanlah terus udang keringnya. Okey, udang kering. Campur kerja. Serai. Okey, masukkan serai.
sebut sedikitlah tentang pakaian Kak Yam ni. Nampak memang cantik. Dia macam kebaya tu ni. Kebaya lah. Kebaya orang Bugis. Kebaya orang Bugis. Dia kena bukan cantik. Klik-klik memang macam tu. Betul. Orang Bugis suka pakai yang cerah. Cerah. Berkilat lah. Biasanya orang pakai pakaian macam ni waktu bila? Nak pergi majlis, kahwin. Nak pergi kahwin. Pengantin pun pakai macam ni. Hai, pengantin. Saya tengok macam kita punya bumbu ni macam dia dah mendidih kan? Ha-ha. Kita dah boleh buka Boleh. Oh. Oh, tu dia. Dia punya bau tu kan. Okey, jadi lepas kita dah asingkan kita punya serai, apa kita nak buat kan? Kita masukkan santan. Okey, masukkan santan. Kalau untuk nisbah dia berapa banyak pula? Kalau air dengan santan ni ataupun agak-agak je lah. Agak lah. Kalau rasa nak menemah, nak buka lagi, masukkan santan dia. Kita boleh je lah kalau kita rasa macam nak tukar, nak masukkan rumah merah sikit boleh. Ha, boleh. Kira tak pun semua boleh kan? Okay. Terusnya. Kita tambah lah sayur ini. Okey, masuk pula kita punya sayur. Sayur ni, okey. Kacang panjang. Kacang panjang. Okay. Wow. Manalah tahu kalau penonton kat rumah, kalau rasa macam nak olah sedikit cerita rasa ni, boleh. Tak ada masalah sebenarnya kan? Yang paling penting masak lah. Kena duduk kat rumah, duduk kat dapur tu masak. Boleh, boleh. Okey. Lepas kita dah masuk kita punya sayur ni, kacang ni. Okay. Masukkan. Cukup manis. Okey. Cukup manis ni macam cukup manis lah. Okey. Okey. Kita tambah perintah rasa lah. Yang percaya. Okey. Okey. Ini bahan utama. Dia lada. Putih. Okey. Okey. Garam. Garam. Garam sikit. Sebab saya sebenarnya memang penggemar bubur lah. Biasanya kalau saya makan bubur, kadang-kadang ada orang tujuan rangka ke apa kan. Makan ke lingkaran kayam. Okey, tadi dah masukkan cukup rasa, kemudian masukkan gula sikit eh. Gula sikit. Ini nak bagi seimbang semua. Seimbang. Dan kita go. Okey, kita tutup sekejap. Nak tutup sekejap eh. Ya. Sekarang kita bagi nama remeh sedikit.